Inilah sahabat-sahabatku contoh yang tidak diberi gundukan sahabat-sahabat. Nah ini dia. Ini akar ini sahabat ya. Nah ini akar nih. Ya. Jadi kalau tidak diberi gundukan, akar tersebut mau makan apa sahabat-sahabat? Nih. Kan akarnya. Apa yang dimakannya sahabat? Nah sahabat bisa lihat sendiri dari kesehatan tanaman cabai tersebut. Nah inilah yang tanaman kekurangan nutrisi ya, akibat tidak diberi gundukan, sangat tidak sehat. Sahabat bisa lihat daunnya, bahkan buahnya kecil-kecil ya, padahal ini baru petikan yang ke-7 kali sahabat-sahabat ya. Tapi sahabat bisa perhatikan nih, sangat tidak sehat. Jadi sangat fatal ya sahabat-sahabat ya, apabila tidak dikasih gundukan seperti video yang ini. Sahabat-sahabat bisa melihatnya, sangat tidak sehat sahabat-sahabatnya. Nah ini tadilah fatal akibatnya sahabat-sahabatnya, jika tidak diberikan gundukan. Ini memang untuk eksperimen ya, dengan saya satu batang ini. Ini untuk eksperimen supaya sahabat-sahabat, apa yang saya upload video di channel Kiang-Kiang ini itu adalah real dan bukan rekayasa ya sahabat-sahabatnya. Semua itu setelah saya buktikan dan saya berani mengupload. Kalau belum terbukti, sekali lagi saya tidak berani sahabat-sahabat. Perhatikan sahabat-sahabat. Nah, tuh akarnya ini. Mau makan apa sih akar ini sahabat-sahabatku? Apa yang mau dimakannya dia? Maka dari itu, saran saya ya, itu gundukan perlu dibuat sahabat-sahabat ya. Karena semakin lama kita siram, tanah ini semakin turun sahabat. Makanya kita naikkan lagi gundukannya. Bila perlu gundukan ini kompos sahabat. Jadi akar inilah sebenarnya yang mencari makanan sahabat. Ya, dari akar ini naik dia ke batang ya, sampai ke daun dan ke buah sahabat-sahabat. Jadi jangan salah mengartikan ya sahabat-sahabat. Ini masih banyak ini sahabat-sahabat kita yang salah mengartikan ya, bahwasanya makanan itu berasal dari akar tunggang. Salah sahabat ya. Yang mencari makanan inilah dia, akar-akar serabut nih sahabat. Akar-akar serabutnya. Jadi apapun yang kita tanam sahabat-sahabatku, jangan sampai perakaran itu nampak ya, yang di atas, karena tidak akan sempurna penyerapan nutrisinya. Sahabat bisa lihat nih, sangat tidak sehat, padahal ini bakal buahnya banyak, tapi karena nutrisi yang dimakan itu tidak ada sahabat-sahabat. Sahabat bisa perhatikan sendiri, sangat kurang sehat. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk petani Indonesia.